penangkapan individu-individu di bawah ISA baru-baru ini adalah sesuatu yang sangat dikesali. Namun hikmah di sebalik penangkapan ini adalah mereka yang ditahan berpeluang untuk menjalani program pemulihan ideologi dan dengan demikian mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Sebenarnya, penggunaan ISA atau Akta Keselamatan Dalam Negeri yang berkesan untuk intervensi awal telah berjaya untuk menghalang ramai orang dari menjadi radikal. Harus difahami bahawa pemerintah Singapura tidak sekali-kali akan mengizinkan sesiapa sahaja untuk menggunakan senjata dengan sewenang-wenangnya dan melakukan keganasan walaupun apa tujuannya sekalipun. Kumpulan Pemulihan Keagamaan ataupun RRG telah memainkan peranan mereka sejak 17 tahun yang lalu untuk membantu para tahanan ISA untuk kembali ke jalan dan juga kefahaman Islam yang lurus dan benar.